यारो मसीह बात की थी जिन की इंतजार रह तक ते तक ते जिन की करोड़ों ही मर गए करोड़ Munshi Zafar Ahmad sahib Kapurthalwi Rizaluanhu meriwayatkan, pada suatu masa, Hadrat Masih Maudalai Salam biasa memimpin salat zuhur dan asar di Masjid Aqsa. Sementara tiga waktu salat fardu lainnya, beliau laksanakan di Masjid Mubarak. Pada masa itu, tidak banyak tamu yang datang, dua waktu makan dalam sehari beliau lakukan bersama dengan para tamu di area sekitar Masjid Mubarak. Orang-orang biasa berebut untuk mendapatkan air minum yang tersisa dari beliau. Mereka saling mengatakan, ini untuk aku. Beliau alaihissalam biasa menyantap roti yang keras, yakni menyantap roti yang dipanaskan lagi. Ketika makan, terkadang roti beliau celupkan ke dalam kuah, kadang juga tidak. Beliau biasa menyantap roti begitu saja, walaupun hanya bagian ujungnya saja yang terkena kuah. Dan karena porsi makan beliau sangat sedikit, sehingga menyisakan banyak makanan. Kami biasa mengambil potongan roti yang terkena sentuhan tangan beliau, lalu kami membawanya ke rumah. Jika di antara anggota keluarga kami ada yang sakit perut atau penyakit lainnya, kami berikan potongan roti tabarruk tadi dan dengan karunia Allah taala biasanya menjadi sembuh.